isu Palestina itu kan memang bagi kita itu bukan sekedar isu agama sebenarnya, tapi isu yang berkaitan dengan komitmen konstitusional kita. Cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara, itulah wasiat Sang Maulana Muazzis MWDI tercinta. Quran, hadis, ijma, qiyas, Ahlussunnah wal Jamaah, pedoman kita semua, iman takwa untuk negeri berkah. Satu nih Pak, ini Mei pengacara tanggal 20 itu ada event dunia, Piala Dunia U20. Salah satu dari 24 tim ada Israel. Apa yang dikhawatirkan? Isu Palestina itu kan memang bagi kita itu bukan sekedar isu agama sebenarnya, tapi isu yang berkaitan dengan komitmen konstitusional kita. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi selama masih ada pembukaan undang-undang dasar kita seperti itu, memang kita harus menentang penjajahan. Dan penjajahan terakhir di muka bumi yang paling kasat mata adalah Israel. Jadi memang posisi Indonesia yang konsisten menentang penjajahan Palestina oleh Israel itu posisi yang sangat konstitusional. Tinggal sekarang apakah posisi konstitusional itu berarti bahwa kita betul-betul tidak mau menerima tim olahraga yang mewakili Israel yang bertanding di Indonesia karena Indonesia sebagai tuan rumah. Nah, tinggal di situ perlu kearifan dari semua. Kalau saya pribadi, kalau dihadapkan pada kita tidak jadi menjadi tuan rumah, kalau tidak menerima tim Israel, itu opsinya kita gak jadi, atau kita tetap jadi dan tim Israel bertanding, ya sudah, nggak apa-apa dia datang. Kan datang itu tidak merubah komitmen kita sama Palestina. Bahkan datangnya dia juga satu pelajaran gitu, bahwa kita tetap pada komitmen kita. Dia datang dan menurut saya ukuran dari komitmen kita terhadap konstitusi pembelaan kepada Palestina adalah pada tataran diplomasi resmi. Oleh Indonesia sudah buka kedutaan di sana atau perwakilan politik, konsuler, nah itu berarti sudah melanggar konstitusi menurut pandangan saya. Tapi kalau sekadar tim olahraganya datang, itu pun bukan undangan kita, tapi kita menerimanya karena memang kita jadi tuan rumah. Menurut saya urusannya tidak seberat urusan konstitusional, dan itu tidak berarti kita kurang komitmen kepada Palestina. Itu pandangan saya.